Ya, karena memang untuk sesi pelatihan ini belum sempat untuk dijelaskan bagaimana WebEx itu, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah kami berikan langkah-langkah untuk instalasi dan join ya. Di sini Bapak Ibu sudah ada 46 partisipan ya, di mana tidak sendiri Bapak Ibu sudah bergabung bersama kita dari ya dari beberapa peserta ya sudah ada ya, memang mungkin merasanya sendiri, tetapi ini sudah ada beberapa yang sudah masuk gitu ya. Untuk panitia juga ini yang sudah ini saya naikkan dulu menjadi panelis ya. Untuk panitia silakan. Pak Fikron sudah masuk belum ya? Pak Kris sudah datang ini Pak Ketua KKVI. Bu Nenden tadi kemana Bu Nenden ya? Bu Nenden. Bu Nenden ini pakai yang mana? Yang HP atau yang laptop ini Bu? Halo Bu Nenden? Yang laptop aja ya. Yang laptop ya, jadi yang handphone ini saya biarkan saja ya, saya mute aja ya. Iya. Oke sebentar. Kalau ini bisa. Jelas. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Iya kedengaran Bu, kedengaran Bu. Saya naikkan panelis Oke. yang ini ya. Iya, saya pakai laptop. Oke. Ya Bapak Ibu, ini sudah hadir. Ya, sudah mulai bertambah ini 52 dan seterusnya gini. Ya, Bapak Ibu yang mengacungkan tangan nanti memang belum belum saya aktifkan ya mic-nya. Jika memang ada yang perlu ditanyakan melalui chat, kolom chat boleh silakan. Ya. Tapi dengan Bapak Ibu sudah bisa mendengar suara saya dan sudah bisa melihat tampilan dari flyer untuk pembukaan pelatihan virtual desain PJJ ini, berarti Bapak Ibu sudah siap ya untuk mengikuti. Itu. Saya masih menunggu Ketua IGI Tangsel ini, Pak Fikron. Pak Rija, halo. Iya Bu, iya Bu Ninden. Ya. Yang HP saya itu aja kali ya, di off ya. Iya, biar nanti tidak feedback. Oke. Ya. Bagaimana suara saya? Iya, Terdengar? terdengar Pak Kris. Oke, terima kasih. Ditunggu ya Pak Kris ya. Ini Pak Fikronya belum datang. Ini ya, tidak bisa bagus juga di sini. Jadi memang tadi saat saya tes yang di awal masuk, tapi ternyata kalau sudah agak ini memang harus di device yang berbeda ini. Jadi untuk yang streaming YouTube mungkin
tidak tertampil ya. Iya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa sendiri di roomnya masing-masing, tapi yang terlihat mungkin hanya panelisnya saja dan 6 orang panelis yang memang dimasukkan ke dalam bagian panelis ya. Tapi untuk partisipannya, untuk pesertanya di sini sudah ada 99 orang yang bersama Bapak Ibu. Mungkin tidak tertampil di layar Bapak Ibu, tetapi ini kami memberitahukan ya, menyampaikan bahwa sudah tergabung di sini ya. Sudah ada 99 orang di luar Bapak Ibu. Dan ada 6 panelis. Kita masih menunggu beberapa panelis lagi yang hadir ya. Di sini sudah ada Pak Kris selaku Ketua KKVI dan ya, Pak ini yang belum kelihatan Pak Fikron. Sebentar saya cek di daftar atenden. Iya, belum masuk nih Pak Fikron. Sedianya kita akan memulai di pukul 2 untuk pembukaan. Dan kami juga sudah menghubungi Pak Kadis ya untuk membuka pelatihan virtual di Sen PJJ ini di IKI Tangsel dan KKVI. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya minta tolong untuk panelis yang lain mungkin bisa membantu saya untuk menghubungi Pak Fikron supaya bisa join karena ini sudah menunjukkan waktu 14.00 ya. Iya. Di list attendee saya belum melihat. Oh, sudah masuk ya. Mungkin Pak Pikron sedang OTW nih. Ya, ya, kita tunggu saja sebentar ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ketua IGI. Oke. Ya, ya, jadi Bapak Ibu untuk sesi kali ini memang ini kita menggunakan Webex event ya Bapak Ibu ya, yang mana memang Webex event di sini ini berbeda mungkin dengan Webex yang Bapak Ibu punya di handphone masing-masing ya. Tampilannya memang hampir sama, tetapi mungkin fitur-fitur atau fungsi-fungsinya saja yang berbeda. Dan Webex ini memang sengaja diberikan sesi ini ya, diberikan ke dari Direktorat PSMK. Ya, suara saya jelas nggak? Ya. Ya, jadi memang ini Webex event ini memang dipinjamkan dari Direktorat PSMK ya, selaku support pelatihan ini.
yang mana memang biasa digunakan dalam pelatihan-pelatihan virtual di KKVI gitu ya. Bapak Ibu yang sudah hadir ini KPI, sudah ada, komunitas koordinator virtual. ya, Bapak Ibu sudah bersama Bapak Ibu 125 orang ya, masih banyak lagi. Oh ya, sekedar info bahwa pelatihan ini, nah ini Pak Fikron sudah ada. Pelatihan ini memang dijadwalkan tak dimulai hari ini ya, tanggal 2 Mei sampai dengan nanti tanggal 10. Sudah ada sekitar 50-an ya, 358 Bapak Ibu yang mendaftarkan di pelatihan ini, dan sudah kami bagi menjadi tiga grup WA ya, grup WA di kelas A, kelas B, dan kelas C, yang masing-masing kurang lebih sekitar 120-an peserta di masing-masing grup. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat ada, oh Bapak Ibu di kelas B, ada kelas C ya, berarti terakhirnya itu memang kelas C gitu ya. Jadi ada tiga kelas untuk komunikasi bagaimana informasi pelatihan-pelatihannya. Nanti akan ada di WA Group dan juga ada di LMS Google Classroom. Nah, ternyata pesertanya pun bukan hanya dari Tangsel saja, ternyata dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Aceh. Kemarin tuh ada yang dari Aceh, ada yang dari bagian timur juga ada gitu ya. Bahkan ada yang dari Malaysia kemarin tuh kalau saya lihat daftarnya. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan kesempatan yang memang walaupun Bapak Ibu nggak bisa satu grup ya bersama-sama, tetapi memang nanti pada saat VCon ini, nah sekarang inilah Bapak Ibu bisa bareng-bareng gitu ya, bisa ketemu dari tiga grup itu jadi satu gitu. Oke, Pak Fikron sudah hadir bersama kita. Oke. Pak Fikron, tes suaranya dulu, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Pak. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Kalau Terima kasih. sudah siap, nanti kita bisa langsung mulai. Pak Kris sudah ada ya? Iya. Pak Kris, halo. Pak Aryono, Bapak Kadis. Mau ketemu di mana? Iya, silakan. Oke, siap. Baik, nanti videonya di Pak. Tapi sebentar. Videonya di Pak. Itu ya. Di Pak. Pak Rija ya, Jang. Iya. Oke. Suara saya jelas, Pak Rija? Jelas, Bu. Jelas. Halo? Jelas. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Saji Taryono, Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan, Bapak Fikron Alfair, Ketua IGI Tangerang Selatan, Bapak Krisantus Ardi Barata SPD, Koordinator Komunitas Virtual Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari seluruh penjuru tanah air yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita bisa bergabung di acara pembukaan pelatihan virtual desain pembelajaran jarak jauh menyikapi COVID-19 yang diadakan oleh guru penggerak IGI Tangsel dan KKPI. Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dan saya akan sebutkan pertama sambutan dari Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan, kemudian dari Ketua IGI dan dari Ketua KKPI. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Taryono, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, untuk memberikan sambutan dan Bapak Haji Aryono. Ya, selamat siang Pak. Alhamdulillah kita sudah bisa melihat Bapak hadir di sini. Kami persilakan Pak untuk memberikan sambutan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional ini Pak, untuk acara pembukaan dan sekaligus
pembuka acara pembukaan pelatihan bantuan desain pembelajaran jarak jauh ini. Silakan, waktunya saya serahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala wudhu yawatin. Wassalatu wassalamu ala surafil amjad wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum lisanin ila yawmin. Yang saya hormati pengurus Ikatan Guru Indonesia Kota Tanah Selatan, yang saya hormati para panitia penyelenggara pelatihan secara virtual guru-guru dalam rangka membuat desain pembelajaran jarak jauh di saat COVID-19. Yang saya hormati, saya cintai para guru Kota Tanah Selatan sebagai peserta pelatihan virtual. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu peserta pelatihan virtual, para guru-guru yang saya banggakan, saat ini kita sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Dan saat ini kita sedang ada dalam masa pandemi 19. Halo. Mah kepada kita semua, di mana para guru tidak berhenti untuk berinovasi dan berkreasi bagaimana memberikan pembelajaran jarak jauhnya secara kreatif dan inovatif. Bagaimana menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa di rumah. Bagaimana para guru menyuguhkan pembelajaran yang kreatif, yang bermakna bagi para siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja pembelajaran jarak jauh tentu tidak lebih mudah dibandingkan dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Wajar bahwa inovasi dan kreativitas para guru dalam memberikan pembelajaran jarak jauh tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Alhamdulillah, dan kami menyampaikan terima kasih kepada para guru yang terus berinovasi, berkreasi. Kami juga terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanah Selatan tentu saja memberikan apresiasi, berterima kasih setinggi-tingginya kepada para panitia, kepada pengurus IGI, khususnya kepada Ketua IGI Kota Tanah Selatan yang berinovasi untuk memberikan pelatihan secara virtual kepada para guru. Dan saya pun berterima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini akan memberikan materinya. Mudah-mudahan materinya bisa diserap dengan baik oleh teman-teman para guru. Mohon dan maaf, kemudian Bapak bisa Ibu. Halo. Diimplementasikan dalam pembelajaran jarak jauh yang masih terus dilaksanakan. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa, mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 di Indonesia di grup aja mungkin ya. Kita teruskan ke sambutan berikutnya. Sambutan dari Ketua IGI Tangsel kepada Bapak Fikron Al-Hoir, SPD MM,
kami persilakan. Silakan Pak, mohon maaf ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Saya dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kawan-kawan orang yang luar biasa Merdeka Belajar tanggal merah hari libur dari Sabtu Minggu terus belajar karena itulah arti Merdeka Belajar. Tetap semangat. Pada hari ini hadir Bapak Dr. Andes Haji Taryono MSI, para pengurus Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan, dan agenda IGI Kota Tangerang Selatan adalah pelatihan virtual desain PJJ pembelajaran jarak jauh menyikapi COVID-19. COVID-19 buat kita adalah buat terpaksa kita harus belajar. Apa yang harus kita pelajari? Yaitu pembelajaran dengan jarak jauh dengan online. Keterpaksaan kita sehingga peserta sampai hari ini, terima kasih ya Pak Aksi Hadi dan kawan-kawan, Pak Rija, Pak Kris, terima kasih atas kerjasamanya walaupun kita belum pernah tatap muka dengan Pak Kris terutama, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan ini. Semua kegiatan yang mulia buat kita semua dan bisa berjalan dengan maksimal mudah-mudahan. Perkenalkan bahwa kami Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan. Selama ini yang Bapak Ibu kenal PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bukan saingan tapi partner. Ibarat bangunan rumah, ornamen-ornamen keindahan rumah ada di, tapi bangunan besarnya ada di PGRI. Jadi kami walaupun ada di IGI, kami tetap menjadi anggota PGRI. Jadi tidak ada masalah antara PGRI dan IGI kita Indonesia, karena kami sama-sama satu kesatuan bangsa Indonesia dalam proses menyikapi kompetensi guru. PGRI ibaratnya adalah mengimprovisasikan bagaimana para guru nanti punya karir yang lebih tinggi. Karir guru itu adalah wali kepala sekolah, terus naik ke pengawas, dan seterusnya. Alhamdulillah, saya 10 tahun PNS, jadi guru di Kota Tangerang Selatan. Tahun ke-10 saya menjadi pengawas di Kota Tangsel. Ini karena IGI. Betul-betul fluor karena IGI. Dan teman-teman 4 orang sekarang menjadi pengawas semua. Karena aktivis itu adalah, maka diperhatikan oleh Kepala Dinas Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah, inilah yang sedang saya lakukan. Kami ucapkan terima kasih dengan teman-teman yang semuanya melakukan itu semua. Dan beberapa program Ikatan Guru Indonesia di Kota Tangerang Selatan nanti kita share melalui WA. Dan Bapak Ibu yang mau mendaftar di IGI silakan. Tidak ada kepada tidak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu yang sangat luar biasa, hari libur tetap belajar, tetap semangat, tidak hanya mencari sertifikat tertentunya, tetapi penelitian virtual, apapun jarak jauh, tetap ada ujian nanti. Jadi desain pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan pertama adalah Bapak Ibu tatap muka. Hari Senin, hari ini, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6. Nanti hari Senin kita ketemu lagi, terus kemudian hari Rabu kita ketemu lagi, dan seterusnya. Dan dalam rangka apa? Tatap muka virtual. Selanjutnya program ini nanti akan didesain oleh teman-teman tim IT, Pak Sofa Sofiana yang dosen Unpam, sekarang sudah lektor, dan ada juga Pak Suprianto, jadi sekarang sudah asisten ahli di Unpam. Beliau juga guru, tapi juga jadi dosen. Terus kemudian Pak Jal, Al Azhar, terima kasih. Beliau adalah mentor nasional
dan orang yang luar biasa di dalam hal virtual ini. Kemudian Pak Rofiq juga narasumber nasional untuk Madrasah Aliyah, terutama di Pak Rofiq. Dan kami perkenalkan Pak Rofiq ini adalah di Madrasah Aliyah sebagai mentor yang sangat luar biasa, keliling Indonesia hampir tiap minggu, Bapak Ibu. Kemudian ada Aksiadi Adi, ini juga luar biasa, di yang pemilih, yang kepala sekolah di Pasiko, makan mungkin sekarang di yayasan. Ini pelatih nasional juga. Aksiadi, seorang yang luar biasa, dari Kota Tangerang Selatan. Ada juga kawan kami dari Pak Yanto, itu ketua MGMP Kota Tangsel. Ada lagi Pak Sofa Sofiana, mentor di Unpam Unenden. Nah, ini juga mentor juga dari Kota Tangerang Selatan yang luar biasa. Dan kawan-kawan kami insya Allah solid ke depan. Dan Mas Kris, terima kasih. Kami hibahkan kawan-kawan kami untuk bekerja sama dengan KPI. Mudah-mudahan kerjasama ini kita akan berlanjut. Nanti ada KTI, PTK, Classroom Research, penelitian tindakan kelas, mungkin ada media pembelajaran, ada model pembelajaran, ada HOTS, dan lain-lain, dan lain-lain. Masih banyak yang perlu kita garap, ini hanya proses pembelajaran saja yang kita akan lakukan untuk sekarang ini. Dan buat teman-teman, kami berpesan, ikutin kegiatan ini dengan cara bersama. Bapak Ibu tidak ketemu tatap muka, tapi suatu saat pasti akan ketemu. Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa hadir walaupun tidak pernah ketemu, tapi layaknya satu hati, satu cita-cita, satu tujuan. Apa itu? Memberdayakan Ibu Pertiwi. Bapak Ibu sebagai agen pembelajar. Apa itu? Sebagai pembelajar itu juga agen perubahan. Kenapa dinamakan agen perubahan, Bapak Ibu? Karena itu adalah yang akan merubah anak-anak kita, yang akan merubah anak didik kita, dan anak didik kita yang nanti akan merubah Indonesia dan dunia. Hasil karya teman-teman yang ini pejabat itu adalah hasil kurikulum mungkin 20-30 tahun lalu. Tapi Bapak Ibu, yang hari ini Bapak belajarkan adalah hasil karya Bapak Ibu masa depan 20-30 yang akan datang. Go belajar, merdeka belajar, dan go perubahan. Sukses Indonesia, sukses IGI, sukses PGRI, dosen, dan sukses untuk para dosen, guru penggerak, dan aktivis pendidikan. Yuk, kita sama-sama berhubung di dunia kelembagaan pendidikan. Mudah-mudahan kita akan menjadi negara yang lebih baik dalam hal pendidikan. Tutmuri hadayat, ingat sortung tulodo, tutmuri hadayat ini. Itulah kata Bapak pendidikan kita. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Pikon. Dan kita sambut sambutan berikutnya dari Bapak Krisantus Ardi Barata SPD, Ketua Umum KKPI. Kami persilakan kepada Bapak Kris. Baik, terima kasih Ibu Renden atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa yang sulit ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Taryono MSI. Yang saya hormati Ketua IGI Tangerang Selatan, Bapak Fikron Alkhoir, SPD MM. Dan yang kami banggakan, Panitia Pelatihan Virtual Design PJJ Menyikapi COVID-19. Dan semua peserta yang ada di grup Fikron ini yang luar biasa, yang tetap semangat walaupun
dalam keadaan seperti ini di pandemi COVID ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Saya Trisantos Ardi Barata adalah di sini sebagai Ketua Umum Komunitas Koordinator Virtual Indonesia yang disingkat KKVI. Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memang memakan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmat dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Terutama melakukan pembelajaran secara daring atau online menggunakan VKon. Dan kita menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran memang bisa terjadi dimanapun. Dan KKVI sudah banyak mengadakan pelatihan di beberapa daerah. Salah satunya yang baru merintis ini di Tangerang Selatan ini oleh Pak Arizal dan kawan-kawan. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya ya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada ya empatinya. Lalu guru, siswa, orang tua sekarang mulai menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif memang tidak mungkin terjadi. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita sebagai masyarakat yang juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita, timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan, bukan hanya di masa krisis ini tetapi juga di saat krisis ini nanti telah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi, saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani dan belajar dari COVID-19. Begitu juga yang kita yang dicanangkan oleh Bapak Menteri dan Bapak Presiden. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah mengikuti pelatihan virtual saya BJJ untuk menyikapi COVID-19 ini bagi peserta yang saat ini hadir di VKon. Semangat selalu, semoga sukses. Terima kasih juga untuk panitia yang telah menyelenggarakan pelatihan ini. Teruslah bergerak karena Anda adalah guru-guru bergerak. Salam virtual, bekerja dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih sambutannya Pak, ini menyemangati kita semuanya nih Bapak Ibu semuanya. Setelah acara pembukaan ini, Bapak Ibu nanti akan kembali bertemu dengan kelas yang pertama dari Pak Adi. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai diarahkan oleh dari pemateri. Nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan 4 tugas. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek lagi di grup masing-masing. Kemudian Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mengikuti VKon yang kedua, ketiga, dan kemudian nanti Bapak Ibu juga akan masuk di kelasnya kalau sudah disiapkan kelasnya sama Bapak pemateri. Demikian acara pembukaan ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa setelah ini langsung ke sesi pertama dengan Pak Adi, dengan moderator Ibu Angga. Ibu Angga sudah siap, kami persilakan kepada Ibu Angga untuk meneruskan acara yang berikutnya, dan kepada Bapak Aksyadi, kami persilakan untuk meneruskan acara.
Demikian kita tutup dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Pak Adi, Pak